Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Summa shalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ayyuhal mustami'in al-kiram, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu kecil atau besar, pasti akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zalzalah yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Maka dari itu, wahai para pendengar, wahai pemirsa, janganlah meremehkan amalan ibadah sekecil apapun. Dari Abu Dzarrin radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menyepelekan hal sekecil apapun. Walaupun itu hanya berupa cerahnya wajahmu terhadap saudaramu." Ayyuhal mustami'in al-kiram, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan di mana semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga. Bulan di mana apabila kita mengerjakan suatu kebaikan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu, janganlah kalian menyepelekan hal sekecil apapun. Apa sadar tidak, wahai kawan, amalan kecil kau sepelekan, padahal bekal kita ke akhirat masih kurang. Apa sadar tidak, wahai kawan, maksiat kecil kau sepelekan, padahal dosa kita di dunia tak terbilang. Oleh karena itu, wahai para pemirsa, marilah kita mengerjakan semua amal ibadah tanpa memandang kecil besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.